Sekali lagi kami ingin mengulangi pendirian kami untuk kali yang ketiga kepada Mamat Kahanat, Mamat Jana Derhaka. Kami dah bakar polis, kami dah bakar masyarakat, tetapi sehingga hari ini kami heran di mana pihak polis yang berada di dalam negara kita, yang polis yang terhebat di dalam Asia, di dalam dunia, polis Malaysia. Kalau saya lah yang mengeluarkan perkataan seperti hal dah ini, sudah pasti dulu semalam saya dah duduk dalam lokang. Tetapi hari ini kita telah mendengar kebukaan Duli Yang Amat Mulia Sultan Selangor. Bahawa Sultan Selangor telah pun muka di mana polis diraja Malaysia. Kenapa tidak mengambil tindakan lagi? Kenapa lambat? Kenapa terhege-hege terhadap binatang? Di mana Suruhanjaya komunikasi? Kenapa lambat bertindak? Kami sudah tidak tahan lagi. Kami rakyat negeri Selangor sudah hilang sabar. Kalau tidak ada tindakan besok terhadap saram jadah ini, tema inilah yang akan kami hema kepala. Ini adalah amaran keras daripada kami kerana kami rakyat negeri Selangor, anak Selangor, tidak mahu sekali-kali raja kami, sultan kami dihina, dianjak, dicaci ataupun apa-apa perbuatan yang bertentangan dengan etika dan undang-undang. Kita ada undang-undang betul. Kami hormat kepada undang-undang. Tetapi orang yang menjalankan tindakan undang-undang, mana dia? Jangan sampai kami bertindak melampaui batas undang-undang. Dah berapa kali celaka ni buat kerja-kerja mulut haram jadah ni mengeluarkan perkataan-perkataan yang mengguris perasaan hati kami. Tetapi tidak sekali pun diambil tindakan. Saya hanya pecahkan botol arak di SUK kerana menentang pandangan Azmin Ali untuk mengadakan pesta arak. Saya merangkuk dalam lokap beberapa hari. Mungkin saya akan didakwa. Tapi perbuatan yang lebih dahsyat, yang buruk sebelum ini, Khalid Samad, member Parlimen Salam, sultan juga muka. Kenapa tidak ada diambil tindakan sehingga hari ini? Satu demi satu, rakyat negara Malaysia dan juga rakyat negeri Selangor mengeluarkan perkataan yang kurang ajar terhadap sultan kami, Sultan Selangor. Tetapi senyap sunyi, di mana hukuman kuasa? Di mana undang-undang? Adakah kami yang akan melanggar undang-undang? Kalau inilah yang akan berlaku, kami bersedia untuk melanggar undang-undang demi mempertahankan maruah sultan kami, Sultan Selangor. Sepatutnya selepas dia mengeluarkan perkataan, setelah report yang kami buat, ada tindakan yang boleh melegakan hati perasaan kami di Selangor ini. Kami rakyat negeri Selangor sekarang ini menggelora, mendedak perasaan. Tetapi kami melihat pihak PDRM boleh senyap. Kami tidak menjalankan pihak PDRM. Kami bukan tidak percaya, tetapi kenapa lambat? Di mana Suruhanjaya komunikasi? Adakah mau kami melanggar undang-undang? Sebab itulah apa yang berlaku di Selangor ini. Ya, apabila ada sahaja haram jadah menghina sopan kami, tidak ada ambil tindakan. Kenapa double standard? Kalau orang UMNO yang buat, kami yang buat, esok nak buat, hari ini dah kena tangkap. Mereka dah cakap beberapa kali, kenapa tidak diambil tindakan? Di mana Azmin Ali, Menteri Besar Selangor, yang sepatutnya mempertahankan Sultan Selangor, senyap sunyi? Di mana SKO-SKO negeri Selangor? Di mana SKO-SKO negeri Selangor yang memerintah negeri Selangor, yang sepatutnya mempertahankan Sultan Selangor? Daulat Tuan Ku! 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 Anak Selangor! Anak Selangor! Mempertahankan! Mempertahankan! Sultan yang kita kasih! Sultan!
Bapak Ketua.